Assalamualaikum. Apa khabar YouTube? Kembali lagi bersama aku, Syaz Kedahan. Terima kasih. Kerana sudah klik video aku untuk kali ini. Kepada yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk latest notification daripada YouTube channel Syaz Kedahan. Okay guys, sekarang ni aku dalam perjalanan nak balik kampung. Kemungkinan bila aku free, aku akan buat konten naik Gunung Jerai dan aku akan bawa hampa untuk ronda dekat Gunung Jerai. So kita main kona-kona dekat atas, memandangkan hari ni hari Jumaat. So, jam teruk sikit. Reply ni kalau kata hari Isnin dengan hari Jumaat saja dia jam. Jam dia jam teruk lah. Tak kira dia betul kan. So, lepas selit menyelit. So, lepas selit. So, sekejap lagi aku nak berhenti dekat Shell dulu, nak pergi bawa minyak. Minyak pun dah tinggal ujung-ujung nyawa je. Sekejap lagi kena tolak balik lah kot kan. Kena tolak sama ada jalan kaki ataupun orang yang tolak hang. So guys, jom pergi bawa minyak. Guys, sebut minyak dulu. Untuk RON 95 tu aku guna ringgit. Full. The one my dream car. No. Jom balik. Sorry satu banyak kenuri full ni ah. Full schedule. Padatlah schedule esok. Nah, cerita sedikit sebanyak pasal FI, aku tak berapa tahu sangat. Tapi yang aku boleh cerita sobat sikit, just modify engine je lah dengan apa ni, block. Pakai block pakai block. Aku punya pakai block 53. Itu engine. Ini engine apa? 125.
apa tu rosak. Apa jangan lupa untuk tekan butang subscribe yang warna merah tu dan tekan loceng untuk latest notification daripada aku. Okey. 3 2 1. Terima kasih. Tok 53 blok racing. Dia kalau pakai blok apa pun, enjin apa sekalipun kan. Dia kena kerja servis lah. Sebulan sekali tukang yang hitam. Cukup seribu lah, tukang tu boleh. Lepas tu kalau perjalanan jauh kan, yang penting sekali minyak lah. Dah, ni apa nama pun ni, rantai pun apa kena check juga. Sebab kita bila kita dah jalan jauh, so rantai dia berpusing kan. So rantai yang menggerakkan nama apa tu, sprocket dan sprocket untuk menggerakkan enjin. Rantai kecil berpukar enjin, lepas tu yang menjalankan yang apa, yang memusingkan tayar. So kita kena rantai, kita kena memastikan rantai tu dalam keadaan yang berminyak. Kalau dia kering, tak ada minyak, boleh menyebabkan rantai putih ya, dan cepat berkarat. Satu lagi aku duduk perhatian yang bawa motor lah. Selalunya dekat geng-geng perempuan lah yang bawa motor. Kalau dah jalan lama ni, kedok pada apa ni, rantai dia akan kedok tau. So aku kena check tengok kalau dia kedok. Ada rendok tu je kan. Apa pun tarik lah. Kalau tengah kedai dia tak cas pun. Kalau tengah kedai dia cas, panggil je. Sekarang ni baru ada dekat persimpangan ikan batu. Sekarang ni buat apa? Nam suku. Baru ada dekat persimpangan persimpangan lo apa ni, area-area ikan batu. Lori tu dia bawa bunyi kan. Lepas tu bunyi tak ikat dengan elok. Wah, dia berterbangan lagu tu. Kalau kata terlucu lah. Bunyi tu dia terlepas daripada daripada lori tu. Memang habis lah. Satu lagi yang boleh bahaya bila kita bawa motor, bila kita pakai jaket macam orang depan aku ni, kan dia terhuyung ayam kan, sebelah kiri kanan. Kalau kata dia selit sebelah lori ke sebelah kereta, tiba-tiba dia punya zip, mana-mana zip tu tersangkut lah kan, dekat lori ataupun kereta. Memang jatuh lah. So better pakai zip ikut ke depan tu, and then zip biar kemas untuk mengelakkan benda yang tak diingini berlaku. So guys, sebelum terlambat aku dah ucapkan terima kasih. Sebab bateri pun dah tinggal satu bar. Memang tak sempat lah nak sampai dekat gurun kan. So guys, jangan so guys, okay, so guys,
Terima kasih kerana sudi menonton video aku ni sampai habis. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk dapatkan latest notification daripada YouTube channel Syaz Kedahan. Like!